Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka tak sepakat dengan Anies soal kebebasan berpendapat di Indonesia. Jika benar apa yang disampaikan Anies, menurut Gibran, media sosial tidak akan penuh dengan caci maki dan hinaan. Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo mengaku sering menjadi sasaran hinaan, cacian, bahkan mendapat ancaman di media sosial. Menurut Gibran, kebebasan berpendapat masih longgar dan bisa disampaikan asal didukung dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Gibran balik menyindir, apa yang disampaikan Anies mungkin bukan di Indonesia. Pak Anies bilang itu. Iya. Mas. Spodol lah ya. Berarti tidak bukan Indonesia toh. Konoha dan Wakanda toh ya. Makasih ya. Yang Pak Anies menyoroti demokrasi di Indonesia ini buruk istilahnya kan seperti itu. Jadi kebebasan pendapat orang masih takut terus. Emang nggak takut kenapa? Ya, Open Dino neng sosmed juga. Ya itu ya enggak Pak Wali aman kok ya santai kok.